Welcome back, good people di Net 12. Ini meski tahun baru Cina Res Imlek udah lewat, tapi nggak jauh-jauh amat sih ya. Nah, nuansa dan juga semaraknya ini masih terasa. Setuju banget di berbagai daerah ya. Yes. Ya. Nah, salah satunya di Semawi, Semarang, Jawa Tengah. Di kawasan yang disebut sebagai Chinatown-nya ini, benar-benar aneka stand ini menarik perhatian banget. Sajian hiburannya juga ada. Nah, yang nggak boleh dilewatkan adalah hiburan ketoprak. Wow. Nih, Imlek terus ada hiburan ketoprak nih. Keren ya. Bener. Nah, reporter Lars Putri dengan juru kamera Absari Retno ini mencoba bermain ketoprak dalam perayaan Imlek di Semawi. Semawis merupakan Chinatown-nya Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk memeriahkan Imlek tentu saja di sini digelar Pasar Semawis. Ratusan booth makanan hingga pernak-pernik khas Imlek menjadi magnet bagi pengunjung untuk datang kemari. Seru banget, gak cuma pernak-pernik aja sama kuliner yang banyak banget. Tapi di sini juga banyak pertunjukan yang menghibur pengunjung. Dan kayaknya aku mau cari yang paling menarik apa deh. Nggak cuma bazar, ragam pertunjukan juga turut menyemarakan. Namun yang saya paling tunggu adalah pertunjukan asli Jawa Tengah, yaitu ketoprak atau wayang trutuk Semarang. Karena dengan hadirnya ketoprak di acara ini tergambarkan indahnya persatuan warga Semarang dengan ragam etnisnya. Beruntung, saya berkesempatan nih untuk mencoba seni peran guyonan khas Jawa Tengah ini. Ini ceritanya tentang bagaimana, Pak? Ini ceritanya adalah damai itu indah. Ini hanya sebagai penggambaran bagaimana para masyarakat itu mensikapi berita-berita hoax yang sedang beredar. Wah, ini siap. Sosialisasinya nanti unik lewat. Waduh. Siap, Pak. Ini spesial banget. Saya berkunjung ke Pasar Semawis ini dan saya boleh ikutan untuk terlibat langsung dalam ketoprak di sini. Yaudah, kita langsung siap-siap. Yes. Dengan modal nekat, saya langsung bersiap mengenakan kostum seadanya. Meskipun belum tahu berperan sebagai apa, tapi saya sudah tahu nih inti ceritanya dari ketoprak kali ini tentang persatuan dan kesatuan di masa pesta politik seperti saat ini. Aduh, deg-degan banget rasanya. Dan kalau yang belum tahu, memang ketoprak itu meski para pemainnya ini sudah tahu ya mau main ketoprak, tetapi biasanya untuk penokohannya ini seringkali mendadak. 15 menit sebelum mereka tampil, biasanya bahkan mereka belum tahu mau menjadi tokoh apa. Dan ini terjadi kalau pada saya malam ini dan kebetulan saya sangat amatir. Ini pertama kali, jadi cukup deg-degan kodoanya. Gak lama, pertunjukan pun dimulai dan berlangsung seru. Pengunjung juga datang dari semua kalangan usia, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. Padatnya pengunjung jelas makin buat saya deg-degan. Hingga tiba waktunya naik ke panggung dan ternyata saya berperan sebagai pendemo yang tidak terima karena calon presiden dukungannya terkena isu hoax. Meski kesulitan memahami bahasa lokal, tapi saya terlarut dengan riuh suasana hangat. Terlihat dari ekspresi para pengunjung dalam menikmati penampilan ini. Kesenian tutuk ini asli Semarang ya, mirip-mirip ketoprak. Ya saya sebagai orang Indonesia harus melestarikan budaya Jawa juga tentunya. Ya memang kebetulan saya suka kalau, ini kan kebetulan kalau event di Semawis ini sering ya. Ya lucu, kan ini baru pertama kali lihat. Tadi jalan-jalan mau beli baju Imlek buat anak apa ponakan. Terus lihat ini kok lucu gitu. Sama itu Pak Sugeng itu lucu itu. Sambutan ini jelas membanggakan bagi para pemain terutama sutradara yang menyadari bahwa kesenian ketoprak yang terkesan jadul ternyata masih digemari. Ya sangat senang sekali, artinya bagaimana juga di sini kan banyak komunitas Tionghoa. Tetapi mereka menyaksikan pagelaran seni trutuk Semarang ini juga mereka merasa terhibur dan merasa tertarik. Artinya kalau gitu kita akan optimis bahwa seni budaya tradisi Jawa ini masih ada di hati masyarakat. Seru banget kan? Udah selesai. Meskipun ngomongnya asal-asalan, gak apa-apa. Yang penting ikut berpartisipasi, mencoba. Meskipun gak ahli, tapi setidaknya mencoba. Dan melestarikan budaya. Jadi yuk sama-sama kita melestarikan budaya dan menyatukan perbedaan. Lars Putri, Absari Retno melaporkan untuk Net. Nah, main Imlek ada ketopraknya itu cuma ada di Indonesia. Bener tuh. Itu baru satu daerah tuh, ada daerah-daerah lain juga ya. Oke, nah kita ke informasi selanjutnya. Ini masih ada informasi menarik lainnya usai jeda di Net 12. Jadi jangan kemana-mana, good people.